Halo sahabat semua, bagaimana kabarnya? Baik-baik saja bukan? Pada video kali ini, channel Palanta Movie akan mengulas alur cerita The Gray Man, yaitu sebuah film laga tahun 2022 asal Amerika Serikat yang disutradarai oleh Anthony Russo dan Joe Russo. Film ini dibintangi oleh Ryan Gosling sebagai Sierra Six. Film yang berdurasi 2 jam 9 menit ini menceritakan tentang Sierra Six yang bekerja sebagai agen khusus CIA. Six mulanya merupakan seorang tahanan yang mendapat pembebasan bersyarat jika dirinya mau bekerja untuk CIA. Hingga suatu hari, Six dihadapkan dengan permasalahan yang melibatkan salah seorang petinggi CIA, Danny Carmichael. Six dicap sebagai pembelot dan dijadikan buronan CIA dan diburu oleh para tentara pembunuh bayaran. Permasalahan yang dialami oleh Six bahkan sampai harus melibatkan orang-orang terdekatnya. Bagaimana kisah lengkap film tersebut? Simak videonya sampai habis. Bagi sahabat yang belum menonton filmnya, disarankan menonton film tersebut terlebih dahulu. Karena menonton film secara utuh jauh lebih baik. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke isi ceritanya. Di awal film, Six yang merupakan tawanan di sebuah penjara mendapat kunjungan dari agen CIA, Donald Fitzrozzi. Fitz menawarkan kebebasan kepadanya dengan syarat agar Six bekerja untuk CIA. Di sini diketahui jika CIA sedang membuat program pelatihan khusus yang bernama Sierra. Six kemudian menerima tawaran tersebut dan 18 tahun pun berlalu. Saat ini, Six sedang menjalankan misi untuk menghabisi seseorang yang akan menjual informasi keamanan nasional. Di saat Six bersiap untuk melepaskan tembakan, tiba-tiba seorang anak berdiri di dekat target. Six yang tidak ingin melibatkan warga sipil memilih untuk membatalkan misinya. Tindakannya tersebut membuat Danny Carmichael, komandan pusat CIA, menjadi sangat marah. Akan tetapi, Six ternyata tidak membatalkan misinya, melainkan melakukannya dengan cara yang lain. Six kemudian mendekati target sembari melumpuhkan para pengawal. Pertarungan pun tak terelakkan dan membuat para pengunjung menjadi panik. Tidak hanya Six, Danny Miranda yang merupakan rekan kerja Six juga terlibat dalam pertarungan. Saat ini, Six terlibat pertarungan satu lawan satu menghadapi orang yang akan menjual informasi keamanan nasional. Six terkejut karena penjual informasi mengetahui identitas dirinya dan program Sierra milik CIA. Di sini terungkap jika penjual informasi tersebut adalah Sierra 4 yang pernah menjadi bagian dari program Sierra milik CIA. Meskipun demikian, pertarungan antara Sierra 6 menghadapi Sierra 4 tak terhindarkan. Dalam pertarungan sengit itu, Six akhirnya berhasil melumpuhkan Sierra 4. Sebelum kematiannya, Sierra 4 menyerahkan sebuah drive yang berisi informasi penting kepada Six. Tampaknya informasi tersebut berisikan tentang perbuatan kotor yang dilakukan oleh Danny Carmichael, komandan pusat CIA. Sementara itu, Carmichael tampak gusar karena tidak menemukan drive yang dimiliki oleh Sierra 4. Carmichael menduga jika drive tersebut diambil oleh Six dan dia meminta Six untuk mengembalikannya. Awesome. I need Carmichael. I want nothing left from that old regime. Six saat ini sedang mencoba membuka file transkripsi dari drive yang didapatkannya.
Six tampaknya telah mengetahui kebenaran dari isi file tersebut hingga membuatnya yakin untuk keluar dari CIA. Six kemudian menghubungi Fizz, pensiunan CIA yang dulu pernah merekrutnya. Six menceritakan tentang misinya serta permasalahan yang ia hadapi untuk meminta bantuan kepada Fizz. Fizz pun menyanggupinya dan mengirim anggotanya untuk menjemput Six di bandara Chiang Mai. I'll do some checking. I still have friends up the food chain. Extraction team. Get mobile, you may buy. Get to it. What's your back? Untuk memburu Sierra Six dan mendapatkan drive-nya, Carmichael kemudian mengutus Lloyd Hansen yang dikenal sebagai seorang sosiopat keji. Us off the field. Kind of could put us on a cold, dark place, so... Got his hands on some compromising information. Give me a name. Sierra Six. Kedekatan Six dengan Fizz tampaknya telah diketahui oleh Carmichael ataupun Hansen. Hansen menyandra keponakan Fizz agar Fizz mau memberitahu keberadaan Six. Six saat ini sedang dalam penerbangan ke tempat yang aman bersama dengan anggota Fizz. Fizz yang berada dalam ancaman kemudian menghubungi anggotanya dan memerintahkan untuk membunuh Six. Just make it painless, you understand? I want him terminated. Six yang telah mengetahui hal itu kemudian melakukan perlawanan. Pertarungan pun terjadi dan berlangsung cukup sengit. Terjadi perebutan senjata yang kemudian membuat sebuah lubang besar pada badan pesawat. Pesawat mulai terbakar dan mengalami kerusakan yang hebat. Six terlibat pertarungan dalam memperebutkan sebuah parasut. Hingga akhirnya Six berhasil mendapatkan parasut dan berhasil selamat dari kekacauan itu. Six kemudian menghubungi Fizz dan mempertanyakan maksud dari semua ini. Fizz menjelaskan kepada Six bahwa dirinya sedang diancam karena keponakannya ditahan. Setelah mengetahui kebenarannya, Six tampaknya tidak bisa sepenuhnya menyalahkan Fizz atas apa yang terjadi. Halo? Hansen kemudian merebut ponsel Fizz dan berbicara dengan Six. Hansen meminta Six untuk menyerahkan drive yang didapatkan oleh Six. Jelas saja Six menolak hal itu. Dan kesepakatan di antara mereka tidak tercapai. Oh, I'm good. Old COS here is drawn way outside the lines. Even if I had this thing, I'm not sure I would give it to you. Well, I'm glad we're on the same page. Saat ini diceritakan tentang sebuah tugas yang diberikan oleh Fizz kepada Six 2 tahun yang lalu. Fizz mendapat tugas untuk menjaga keamanan dan melindungi Claire, keponakan Fizz. Claire tidak hanya mengalami kelainan jantung sejak lahir, tetapi juga berada dalam bayang-bayang pembunuh yang dendam kepada Fizz. 007 was taken. So, what happened again? Sure. Hingga suatu malam, seorang penyusup datang untuk membunuh Claire. Six yang menyadari adanya penyusup, kemudian menyergapnya dan terlibat dalam pertarungan. Pertarungan itu pun didominasi oleh Six dan dirinya dengan mudah mengalahkan pembunuh. Tepat di saat Six berhasil mengalahkan si penyusup, Claire datang dan bertanya tentang apa yang terjadi. Six mengarang sebuah alasan dengan mengatakan bahwa ada mangkuk yang pecah. Cerita pun kemudian kembali ke masa sekarang. Six pergi menemui Sosa untuk membantunya mendapatkan nomor seri alat pacu jantung milik Claire. Dengan demikian, Six bisa mengetahui di mana lokasi Claire ditahan oleh Hansen. Karena alat pacu jantung milik Claire telah ditandemkan alat pelacak. Akan tetapi, Sosa ternyata telah menyusun sebuah rencana lain untuk Six. Hingga akhirnya, Six terjebak dalam perangkap yang telah dipersiapkan oleh Sosa. Di sini diketahui bahwa Six telah dijadikan sebagai buronan dengan bounty seharga $50 juta. Dan tentunya hal itu sangat menggiurkan bagi Sosa.
Sementara itu Miranda, rekan dari Six saat ini sedang diinterogasi oleh Carmichael. Dia menduga jika Miranda telah membantu Six dan bekerja sama untuk mencuri aset atau drive yang diinginkan oleh Carmichael. Miranda pun kemudian dibebas tugaskan dari pekerjaannya sebagai agen lapangan CIA. I never even met Six until I landed in Bangkok. Not being truthful in this debrief and as such, I must recommend you be suspended. Saat ini, Six yang terjebak dalam sumur kering itu sedang berusaha sekuat tenaga untuk bisa kabur. Six mencabut sambungan pipa saluran air bawah tanah sehingga sumur dipenuhi oleh air. Hansen yang mendapat kabar tentang keberadaan Six mulai bergerak ke tempat Sosa. Bukan imbalan yang didapatkan oleh Sosa, melainkan 3 buah peluru bersarang di dadanya. Setelah berhasil meledakkan penutup sumur, Six kemudian disambut oleh beberapa bawahan Hansen yang akan menangkapnya. Pertarungan pun jelas tak terhindarkan meski Six berhasil melumpuhkan bawahan Hansen. Namun Hansen berhasil menyergap Six. Six yang tidak kehabisan rencana kemudian menjatuhkan sebuah granat. Seketika saja Hansen melepaskan Six dan mereka pun berlari menjauh dari granat. Six mengira jika dirinya bisa kabur dari sana, akan tetapi Hansen berhasil menghentikan Six. Nice try, Pumpkin. You want my foot in your ass? What's the issue with you? Sungguh mengejutkan. Tanpa diduga, Miranda datang ke sana dan menembak Hansen dengan senjata bius yang membuatnya tak sadarkan diri. Six mengira jika Miranda datang untuk menyelamatkannya, namun ternyata tidak. Miranda justru menangkap Six dan berencana membawanya ke hadapan Carmichael untuk membersihkan namanya. Six kemudian mengungkapkan alasan dan permasalahan kenapa dirinya membelot dari CIA. Hal itu berkaitan dengan drive terinskripsi yang diberikan oleh Sierra Ford kepadanya. Six berkata bahwa drive tersebut dia kirim kepada Margaret Cahill, pensiunan kepala biro Britania yang saat ini sedang berada di Praha. She retired, lives in Prague. Margaret Cahill, the UK agency chief, okay? Miranda kemudian memutuskan untuk pergi ke Praha dan membawa Six untuk menemui Margaret. Sementara itu, Hansen mendapat informasi melalui rekaman CCTV bahwa Six mengirim sebuah paket ke Praha setelah insiden di Bangkok. Hansen menduga jika paket tersebut berkaitan dengan drive yang didapatkan oleh Six dari Sierra 4. Hansen kemudian memaksa Fizz untuk memberitahu siapa orang kepercayaan Six yang ada di Praha. Fizz berkata bahwa dirinya tidak tahu menahu akan hal itu. Hansen mulai menyiksa Fizz dengan mencabut kukunya satu persatu agar Fizz mau mengatakannya. Scene beralih. Miranda dan Six datang berkunjung ke kediaman Margaret untuk mengetahui apa sebenarnya isi dari drive tersebut. Miranda kemudian memperlihatkan rekam jejak dari kebusukan yang selama ini dilakukan oleh Carmichael. Mulai dari pembunuhan, penyiksaan, hingga pengeboman tanpa mempedulikan kerugiannya. This is why you are on a ledge, Six. Saat ini, Hansen telah mengetahui siapa orang kepercayaan Six yang ada di Praha setelah mengancam Fizz dengan keponakannya. Hansen kemudian mengirim beberapa orang bawahannya untuk menghabisi Six dan yang lainnya demi mendapatkan drive tersebut. Mereka pun mulai menembaki kediaman Margaret dengan membabi buta. Masih belum puas dengan serangan itu, mereka kemudian melempar sebuah granat dan meledakkan seisi ruangan. Untung saja, Six, Miranda, dan Margaret berhasil selamat setelah berlindung dari serangan itu. Six kemudian menyuruh Miranda agar segera pergi terlebih dahulu dari tempat itu. Sedangkan Six bersama Margaret akan pergi melalui ruang bawah tanah. Sesaat setelah Six memasuki ruang bawah tanah, Margaret tiba-tiba mengunci pintu dan berkata kepada Six agar segera pergi. Margaret ternyata memilih untuk menghadapi para penjahat itu dengan caranya sendiri. Margaret duduk dengan santainya meskipun para penjahat itu kini berada di hadapannya.
Di saat mereka menanyakan keberadaan Six, tiba-tiba Margaret menyalakan korek api dan seketika saja terjadi ledakan yang dahsyat. Margaret dan para penjahat itu pun tewas dalam ledakan yang telah dipersiapkan oleh Margaret. Pihak kepolisian tiba di sana dan menangkap Six karena diduga terlibat dalam kekacauan itu. Six mencoba lari namun berhasil tertangkap setelah ditabrak oleh sebuah mobil. Sementara itu, Hanson memerintahkan seluruh bawahannya untuk segera membunuh Six. Atas perintah Hanson, pasukan pembunuh dengan senjata lengkap mulai melepaskan tembakan. Hanson terlihat tidak peduli meski serangan itu akan melukai warga sipil dan polisi yang ada di sana. Shut up. You clear the square. You can shut up. Tim SWAT dan pihak kepolisian pun terlibat baku tembak dengan pasukan pembunuh tersebut. Setelah berupaya sekuat tenaga, Six akhirnya berhasil lepas dari borgol. Keep any more cops out of that square. Get Bravo team in there. We need more guns. Bravo engaging. SWAT on your flank. Watch the fire from that heavy gun. The man handcuffed to the bench. There's too many cops. We can't get to him. Hanson sangat frustasi karena tidak ada satupun dari bawahannya yang berhasil menembaki Six. Six justru membalas tembakan mereka dan berhasil melumpuhkan beberapa penjahat. Tanpa diduga, Miranda datang ke sana untuk menyelamatkan Six. Akan tetapi, pasukan pembunuh tanpa henti terus berdatangan untuk memburu Six. Six bahkan terlibat pertarungan sengit dengan para pembunuh. Situasi yang tak terkendali membuat seisi kota menjadi semakin kacau. Meskipun demikian, berkat kerjasama yang apik dari Miranda dan Six, para pembunuh itu pun berhasil dilumpuhkan. Operasi rahasia yang dikomandoi oleh Hanson jelas mengalami kegagalan yang spektakuler. Akan tetapi, Hanson seolah tidak peduli sedikit pun dan malah bersikap santai. Tidak kehabisan cara, Hanson kemudian mengutus pembunuh bayaran elit yang dijuluki sebagai Lone Wolf untuk memburu Six.
Miranda dan Six saat ini menyusun sebuah rencana untuk menyelamatkan Claire. Mereka berdua kemudian menyusup ke rumah sakit untuk melacak lokasi keberadaan Claire. Mereka akhirnya menemukan jika Claire saat ini sedang berada di Kroasia. Di saat mereka akan pergi dari tempat itu, tiba-tiba Lone Wolf datang menyerang Six dan membuat tangan Six terluka. Pertarungan pun tak terelakkan dan berlangsung dengan sangat sengit. Six dan Miranda harus bekerja sama agar bisa mengalahkan Lone Wolf. Akan tetapi, Lone Wolf malah mendominasi jalannya pertarungan dan berhasil merebut drive milik Six. Lone Wolf kemudian menyerang pihak kepolisian yang mencoba menghadangnya. Miranda berupaya untuk mengejar Lone Wolf dan meminta sebuah senapan kepada Six. Miranda yang bersiap untuk menembak Lone Wolf dibuat termenung dengan apa yang terjadi. Ternyata senapan yang diberikan kepadanya tidak terisi dengan peluru. Miranda menjadi sangat jengkel kepada Six karena telah memberinya senapan kosong. Dan tentu saja, Lone Wolf berhasil kabur dengan membawa drive tersebut. Sid beralih. Prague on fire is kind of hard to keep a lid on. Half of Europe. He's unsittable. Do you have the drive? Setelah mengobati lukanya, Six kemudian pergi bersama Miranda ke tempat di mana Claire dan Fizz ditahan. Sementara itu, Lone Wolf saat ini bertemu dengan Hansen dan menyerahkan drive tersebut kepadanya. Six dan Miranda bekerja sama melumpuhkan pasukan penjaga dan merebut senjata mereka. Dengan menggunakan RPG, Miranda berhasil menembak jatuh sebuah helikopter. Alhasil, kekacauan pun terjadi dan hal itu dimanfaatkan oleh Six untuk masuk ke wilayah musuh. And do not pay this asshole. Six akhirnya berhasil dan bertemu dengan Claire dan juga Fizz. Mereka mencoba untuk kabur dari tempat itu, namun Hansen beserta pasukannya menghujani mereka dengan tembakan. Fizz terkena tembakan tepat di perutnya, dan hanya menunggu waktu bahwa dirinya akan tewas. Claire menolak untuk pergi dengan Six jika harus meninggalkan Fizz. Akan tetapi, Six menarik paksa Claire dan membawanya pergi atas permintaan Fizz. Six dan Claire kemudian melompat ke danau agar bisa lolos dari kejaran Hansen. Fizz kemudian meledakkan sebuah granat di saat Hansen dan dua orang bawahannya mendekatinya. Hansen ternyata berhasil selamat dari ledakan tersebut dengan mengorbankan bawahannya. Sementara itu, Miranda yang berhasil menghancurkan ruang pengawasan dari markas Hansen terlibat pertarungan melawan Lone Wolf. Pertarungan antara Miranda melawan Lone Wolf berlangsung keras dan sengit. Entah apa yang merasuki Lone Wolf, Lone Wolf menghentikan pertarungan dan berkata kepada Miranda untuk mengambil drive-nya. Tampaknya, Lone Wolf tidak setuju dengan cara Hansen yang bahkan tidak segan untuk membunuh seorang anak. Meskipun Lone Wolf merupakan seorang pembunuh bayaran, dirinya tidak akan tega untuk menghabisi seorang anak. Hansen berhasil mengejar Six dan terlibat pertarungan dengannya.
Akan tetapi pertarungan itu menjadi tidak menguntungkan bagi Hansen. Hansen kemudian menyandra Claire dan membawanya masuk ke dalam labirin. Six mengikutinya hingga akhirnya mereka bertemu di tengah-tengah labirin. I mean, I'm having a blast. What do you say we wrap this up? Six dipaksa agar membuang senjatanya jika tidak ingin Claire terluka. Hansen pun melepaskan Claire dan menawarkan Six untuk bertarung sampai akhir dengannya. Pertarungan tangan kosong di antara mereka berdua pun berlangsung dengan sangat sengit. Six dan Hansen saling bertukar serangan, namun jalannya pertarungan didominasi oleh Six. Do you miss your fingers, Lloyd? Still getting used to it. Hansen tak punya pilihan lain dan harus menggunakan pisau lipat untuk menyerang Six. Hansen terlihat sangat lihai dalam menggunakan pisau lipat itu. Hansen bahkan semakin percaya diri setelah berhasil melukai kaki dan punggung Six. Hansen kembali berhasil menusuk Six di beberapa bagian tubuh yang membuatnya mulai melemah. Meskipun Six berhasil menjatuhkan pisau milik Hansen, namun Hansen mencoba untuk membenamkan Six. Six terbayang masa lalunya di saat sang ayah membenamkan kepalanya ke dalam bak mandi. Six menolak untuk menyerah dan berhasil melakukan perlawanan kepada Hansen. Six yang sedang melakukan kuncian dengan mencekik leher Hansen, tiba-tiba dibuat terkejut saat mendengar suara tembakan. Ternyata sebuah peluru bersarang tepat di tubuh Hansen dan Hansen pun terbunuh. Pelakunya tak lain adalah Susan, rekan dari Hansen. Susan merasa muak dengan semua kekacauan yang telah diperbuat oleh Hansen. Susan kemudian membuat kesepakatan dengan Six dengan mengkambing hitamkan Hansen atas kekacauan yang terjadi. Sebagai gantinya, dia akan menjamin keamanan bagi Claire. Dan Six pun menyetujui kesepakatan itu. Dua minggu setelah kejadian itu, kesepakatan yang telah dibuat untuk keamanan Claire dengan mengkambing hitamkan Hansen pun berhasil meyakinkan para komite. Setelah mendapatkan drive yang berisi rekam jejak kejahatannya, Carmichael kemudian menghancurkan drive tersebut. Saat ini, Six sedang melakukan perawatan di pusat penahanan rahasia milik CIA. Akan tetapi, Carmichael dan Susan dibuat terkejut saat mereka tiba di sana. Bagaimana tidak? Mereka menemukan para penjaga telah terbunuh dan Six juga telah melarikan diri. Sementara itu, Claire saat ini sedang berada di safe house dan diawasi oleh bawahan Carmichael. Claire mendapat sepucuk surat yang bertuliskan agar Claire memutar sebuah musik dengan suara yang keras. Claire tanpa ragu memutar musik tersebut karena yakin bahwa surat itu ditulis oleh Six. Setelah musik diputar, terdengar suara tembakan dari luar safe house hingga ke dalam rumah. Beberapa saat kemudian, Six masuk ke dalam ruangan, bertemu dengan Claire dan membawanya pergi dari sana. Film pun tamat. Nah sahabat, demikian alur cerita film The Gray Man. Dari film tersebut, ada pesan tersirat yang dapat diambil. Di antaranya, dalam kehidupan ini kita terkadang dihadapkan oleh situasi yang rumit. Sebagai seorang bawahan misalnya, seseorang diharuskan memilih antara mematuhi perintah atasan yang bertentangan dengan norma atau tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran. Sebagai manusia yang memiliki hati nurani, maka sudah seharusnya seseorang menjunjung nilai-nilai kebenaran atau norma yang berlaku. Tidak mematuhi perintah atasan yang jelas bertentangan dengan norma mungkin akan menghancurkan karirnya. Namun, mengabaikan nilai-nilai kebenaran akan menghancurkan kehidupannya dan akan kehilangan kepercayaan dari orang-orang tersayangnya.
Selalu ada jalan keluar bagi orang-orang yang selalu melakukan kebaikan dengan mempertahankan nilai-nilai kebenaran. Terima kasih, sampai jumpa di ulasan video berikutnya. They are paying you.